Senin siang, tim Gegana dari Brimob Polda Kaltim memeriksa cabang Bank BRI di Jalan Suryanata, Samarinda, Kalimantan Timur. Sebelumnya di dekat bank tersebut tergeletak sebuah bom rakitan di tengah jalan. Polisi pastikan jika bom yang digunakan untuk meneror ini merupakan bom rakitan, namun belum diketahui daya ledaknya. Ya, ini bom rakitan. Bom rakitan yang menurut versi dia, dia merakit dan pernah melihat di YouTube. Sehingga dia menggunakan ini untuk mengancam pihak bank untuk mendapatkan uang. Dia terlilit utang. Pelaku sudah kita amankan, satu orang. Pelaku teror yang berinisial A merupakan warga Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia dibekuk pihak keamanan bank dan kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian. Menurut polisi, motif pelaku adalah meminta sejumlah uang kepada pihak bank yang diancam dengan bom rakitan.